Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat video unboxing tentang rice cooker yang berbentuk seperti apple. Okey, sebelum tu sila support saya dengan tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Rice cooker ni datangnya daripada Sharp. Okey, so dia punya code adalah, dia punya model adalah KSP8MY-RD. Okey, so ini adalah model untuk Indonesia. Modelnya ada color merah, hijau dan juga putih. Untuk Malaysia dia pun ada juga, tetapi hanya warna putih yang saya jumpa untuk model Malaysia. So kita terpaksa beli daripada Indonesia. Dan saya dapat ni daripada Shopee yang dihantar terus daripada Indonesia ke sini. Okay, so kita tengok dulu apa yang ada di dalam kotak ni. Right, jom. Okey, seperti yang kita katakan tadi, ini adalah daripada Sharp Indonesia. So ada kad garanti pun daripada Indonesia, kartu garansi. Okey, and pusat servis semua Indonesia. Okey, tak ada kat Malaysia. Panduan penggunaan dalam bahasa Indonesia, PT Sharp Trading Indonesia. So this is definitely for Indonesia market. And dia punya kabel pun adalah untuk Indonesia. Kita kabel kita 3 pin tu kan. So yang ni kabel 2 pin untuk Indonesia. Tapi kabel ni memang universal, yang kat sini saja kita kena tukar. Dalam ni ada nasi. Okey. Dia letak benda ni supaya masa delivery tu tak rosak. Tengok. Dalam ni tak ada apa-apa. So inilah periuk nasi kita. Easy to carry, innovative design, thick inner pot. Sangat-sangat cantik, warna dia pun merah hati. Sangat cantik. And dia punya tombol tu macam ranting apple. Okay. Dia punya bentuk sebiji macam buah apple. Okay. Hanya tekan saja. Tekan saja boleh terus buka. Sangat-sangat simple. Okay. Ini adalah ruang wap yang mana kita boleh cuci. Senang. Cawan untuk beras. Wow, dalam ni ada kaki untuk kita buat steam. Okay, untuk mengukus. Inner fork dia sangat kecil comel. Dia punya capacity hanyalah untuk 0.8 liter dan hanya sesuai untuk 4 cup sahaja. Okay. So ini dia sesuai untuk family yang kecil ataupun rumah bujang. Disebabkan dari bentuk dia ni, bentuk dia ni seperti apple. So dia punya kawasan tepi ni agak tebal, dalam dia agak kecil. So kalau dia nak buat ini yang besar, definitely benda ni akan jadi gabak besar. So memang tak cantik lah kan. So dia sesuai untuk yang kecil macam ni. So just nice. Okay. Dan kalau kita nak buat kukus, nak mengukus, kita letak kat sini dan boleh terus kukus. Okay. So kalau nak buka, tekan sini dan tekan sini. Simple. Okey, inilah Sharp rice cooker berbentuk apple. Okey, terima kasih kerana menonton video ni. Sila subscribe dan terima kasih kerana menyokong saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.